Pempengaruh media sosial, sensasi dan anak kepada pelakon Ebi Abadi dan Norman Hakim iaitu Marissa Dania telah mendedahkan bahawa dia rupanya seorang introvert atau pemalu dan selesa bersendirian. Melalui sebuah video yang dimuat naik di laman TikTok, kelihatan Marissa ini sedang bersiap-siap dipercayai untuk sesi penggemaran untuk sebuah jenama. Ketika ditemubual dalam video berkenaan, anak kepada pelakon ini mendedahkan beberapa info tentangnya yang berjaya menarik perhatian netizen. Marissa seorang yang introvert. Saya minat bisnes, mungkin akan buat bisnes. Namun demikian, oleh kerana kontroversi tentang pempengaruh ini yang masih hangat menjadi bualan, telah menyebabkan ruangan komen video tersebut dipenuhi dengan komen-komen negatif yang mengecam dirinya. Untung jadi cantik ni, buat salah pun orang pejam mata je. Betullah orang cakap, introvert ni memang bahaya. Terdahulu Marissa sempat tular di media sosial apabila diketahui bahawa dirinya sudah pun berkahwin dengan suami orang di Songkhla, Thailand pada Disember lalu tanpa pengetahuan keluarga.